Sebongkah roket mengakhiri pengembaraannya di ruang angkasa selama 7 tahun pada pekan lalu. Tepatnya pada 4 Maret 2022, sampah antariksa itu akhirnya menabrak bulan. Peristiwa tersebut tidak terlihat oleh teleskop berbasis darat. Lunar Reconnaissance Orbiter NASA kemungkinan tidak dalam posisi yang pas untuk melihat kecelakaan itu. Namun, mereka berjanji akan mencari tahu kawah yang diakibatkan peristiwa itu. Sejauh ini belum diketahui seberapa besar lubang atau kawah yang diakibatkan dari tabrakan tersebut. Bekas berlubang berupa kawah itu menurut sains American agak dekat dengan kawah Hertzsprung atau kawah selebar 570 km yang terbentuk secara alami di bulan. Dikutip dari Spacecom, Senin 7 Maret 2022, tabrakan ini menandai tabrakan bulan pertama yang diketahui tidak disengaja yang melibatkan perangkat keras luar angkasa. Dari mana tepatnya puing roket itu berasal masih menjadi perdebatan. Analisis awal menunjukkan pada roket SpaceX Falcon 9 meskipun kemudian hasil identifikasi menyebutkan peluncuran milik China sebagai asalnya. Namun, China membantahnya. Pihak mereka menggambarkan berapa sulitnya melacak benda-benda kecil yang jauh dari bumi. Prediksi pertama yang diketahui tentang dampak tabrakan sampah luar angkasa ke bulan datang dari astronom Bill Gray yang menjalankan program proyek Pluto. Perhitungan awal oleh Gray dan timnya menunjukkan bahwa penabrakan itu adalah bagian atas roket SpaceX Falcon 9 yang meluncurkan satelit Deep Space Clamp Observatory pada Februari 2015. Namun, Gray kemudian mengoreksi analisisnya setelah berdiskusi dengan astronom lain termasuk Jonathan McDowell, astronom Harvard Smithsonian Center Astrophysics yang biasanya melacak satelit dan puing-puing ruang angkasa. Pekerjaan Gray dan beberapa pengamat independen lainnya sekarang menunjukkan bahwa objek itu sebenarnya adalah bagian dari roket Long March 3C yang meluncurkan misi China Chang'e 5T1 pada tahun 2014. Chang'e 5T1 adalah teknologi dari misi Chang'e 5 yang membawa sampel bulan kembali ke bumi pada Desember 2020. Namun, seperti yang sudah disebutkan, China menyangkalnya. Awalnya data Angkatan Luar Angkasa Amerika Serikat mendukung sangkalan ini dengan menunjukkan bahwa objek tersebut telah memasuki kembali atmosfer bumi pada tahun 2015. Namun, pejabat Angkatan Luar Angkasa Amerika Serikat baru-baru ini menyanggah kepada Space News bahwa Chang'e 5T1 tidak menyimpang dari orbit saat itu. Klaim bahwa masuk kembali ke bumi dinyatakan sebagai data pelacakan yang salah. Yang jelas, peristiwa ini bisa menjadi bagian dari penelitian baru. Para astronom sangat ingin menemukan dan mempelajari kawah baru yang diakibatkan tabrakan tersebut untuk mempelajari lebih lanjut tentang komposisi permukaan dekat dan struktur sisi jauh bulan yang misterius. Apakah benar itu bekas roket Cina? Mungkin memang harus dicek ke lokasinya langsung.